Hai guys, bertemu lagi bersama aku di channel Asnan. Oke, di video kali ini kita akan bermain Minecraft Survival tapi di dalam botol. Jadi, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini kita dari dalam botol, itu tutup botolnya. Tuh, wow. Dan di sini ada apa ini? Word in a bit. GT Awesomeus Web. Apa itu? Gak tahu. Jadi seperti biasa, seperti survival pada umumnya, kita akan menebang apa ini? Pohon. Ya. Yeah. Dan kenapa ini sudah malam? Why? Why? Kenapa? Ya, ini sudah mau sore, jadi gue belum punya kasur. Kenapa di sini tidak disediakan kasur ya? Tapi malah disediakan kaktus. Kaktus buat apa? Aduh sakit. Oh, dan ini enggak ada apa-apa lagi, Mas. Enggak ada apa-apa. Enggak ada botol lain gitu. Dan ini kenapa pohonnya pendek amat ya? Kita harus tidak boleh menyanyiakan ini apa ini kata bu kita tidak bisa menyanyiakan bibit-bibit pohon ya. Kita harus mengambil bibit pohon ini, nanti kita bisa tanam lagi. Hai kaktus, kaktus ini kaktus. Tuh kawan baruku itu guys, tuh lihat tuh kawan baruku. Wow, halo kawan, namamu sekarang adalah Sendok. Yeay, halo Sendok. Entahlah, gue mulai gila. Geng, nggak bisa apa-apa di sini. Ini gelap, gelap boy, nggak ada center. Kita bikin crafting table. Kita bikin namanya stick. Lalu kita bikin ya, ini dia sang kapak. Ini kapak ya guys, kalau nggak tahu ini namanya kapak. Wih, kok di sini, kok di sini ada cahaya. Wah, lava. Ternyata di sini ada lava. Lalu ada apa lagi? Mungkin di bawah lava ini ada harta karun. Mari kita cek. Semoga aja ada harta karun ya. Kalau nggak ada harta karun, gue sia-sia kesini, kemari jauh-jauh sini. Aduh, kok ngelag. Sumpah itu suara laba-laba mengganggu, anjir. Kayak kita, wow, kual. Dan kualnya cuma satu. Why? Kualnya harus satu loh. Kuit sekali ini yang buat map. Nih cuma satu coba. Aduh, kenapa di sini orangnya pada pelit ya? Ya udah, gue mau ke atas. Dannya kita sudah sampai ke atas. Hore. Sekarang kita mau bikin kok kita ya cool. Bikin beberapa benda-benda lagi yang cukup berguna seperti ini. Kapak. Ya, ini bukan kapak, yang ini adalah pickaxe dan ini axe. Kenapa pakai X ya? Halo, ini tadi namanya apa ini? Oh ya, Sendok. Halo Sendok, apakah kamu kabarmu sekarang lagi baik-baik saja? Mari kita ngobrol. Memang benar sih, kenapa ya dunia Minecraft ini kotak? Kok nggak bulat saja seperti bakpao? Nggak tahu. Ada nih ya. 2000 years later. Dan di atas sana ada harta karun enggak ya? Tuh, di sana seperti ada ruangan. Atau mungkin para laba-laba ada di atas sana. Mereka bersembunyi di atas sana. Mari kita cek. Aduh. Apa ini? Enggak ada apa-apa. Pup, 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 pup.
Ya, dari atas sini saya tidak mendengar suara laba-laba, tapi mungkin di atas sini ada harta karun. Iya, harta karun. Aduh, ngelag. Iya, kok nggak ada ya? Ya ini penipuan, nggak ada harta karun. Lalu gue kesini sia-sia. Ya, gue kesini sia-sia, tidak. Tapi itu suara laba-laba itu datang dari mana dah? Kayaknya mereka rame banget itu. Rame banget ada laba-laba. Dan ini sudah pagi, yes, akhirnya setelah gue menunggu sekian lama, akhirnya pagi juga, itu matahari. Kata mitosnya, matahari, kalau kita menatap matahari, mata kita bisa terbakar. Dan ya, setelah mata gue terbakar tadi melihat matahari, sekarang gue mau apa? Itu gue penasaran sih, laba-laba itu di mana? Mungkin bisa digoreng buat makan. Dan apakah ada pulau lain? Di sekitar sini ada pulau lain gitu? Mari kita lihat kekuatan. Tunggu dulu, gue pakai kacamata dulu. Oke, biar penglihatan kita semakin jelas. Oke. Dan ya, ini setelah gue memakai kacamata ternyata tidak ada pulau lain, guys. Ya. Tuh, enggak ada pulau lain. Ini gue sudah memakai kacamata dan sekarang gue bisa melihat awan. Wow, awan. Akhirnya kita bisa melihat awan. Dan sejauh mata gue memandang cuma ada hamparan biru. Dan juga awan. Ya, di sini nggak ada apa-apa. Kenapa ini nggak simetris ya? Tuh lihat tuh. Ih, ini kok nggak simetris? Ih, tuh, lihat tuh. Itu simetris. Ini kok nggak simetris ya? Kok bikin kesel ya? Ini yang bikin mapnya gimana ya? Oh, ternyata bisa dihancurin. Dah, gue udah copot kacamata. Dah, sekarang gue sudah rabun jauh lagi. Tuh, semuanya sudah nggak kelihatan. Cuman matahari. Ini akan gue lurusin dulu ya kan, biar apa? Biar simetris dulu. Masa kaca ini nggak simetris? Dan kenapa gue melayang? Wow, gue melayang, guys. Wow, gue melayang. Wow, gue melayang. Gue melayang. Melayang. Ah, gue melayang. Coba maju. Wih, gue jatuh. Bisa melayang gak lagi nggak? Ya, nggak bisa. Ya, sudah nggak bisa. Padahal tadi bagus bisa melayang. Oh, dan di sana sepertinya ada diamond, guys. Tuh lihat tuh. Kalau nggak lihat tuh, gue zoom. Tuh ada diamond tuh. Diamond. Tapi sebenarnya cuma satu diamond. Kenapa? Karena tadi gue menemukan kual cuma satu. Pasti itu diamond cuma satu. Yang buat map pasti sulit banget ya kan, sendok. Ya kan, sendok. Ya kan? Ya. Oh iya, kata iya. Dan ya, gue mau apa di sini? Nah, sekarang gue gabut. Tanam lagi, tanam. Ya, mari kita jaga pohon ini, rawat. Ntar kalau sudah gede, kita tebang. Ya, kayak gitu. Ya, kamu siapkan pohon kecil untuk ditebang, ya kan? Ya. Tentu saja kau sudah siap. Kenapa? Itulah takdirmu sebagai pohon. Oke. Dan ya, karena gue sudah kabut, nah di sini sepertinya kaktus kita bertambah tinggi ya. Wih, sekarang kaktus kita tingginya sama seperti kita, guys.
bahkan lebih tinggi sedikit tuh. Tuh lihat tuh kan, kaktus kita sudah setinggi kita, lebih tinggi. Adalah sudah sore, sudah mulai banyak para bojol-bojol bermain di depan rumah saya. BTW di depan rumah saya ada sekolahan, biasanya dibuat bermain para bojol-bojol kecil. Jadi oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bagi kalian ingin lanjut gue survival di dalam botol besar ini, ya lebih tepatnya rumah Sandy, ya kan rumah Sandy itu tabung, tapi ini botol. Jangan lupa untuk like, oke? Like and subscribe. Tembusin 2 like, ya 2 like. Apakah itu terlalu banyak untuk kalian? Enggak kan? Enggak kan? Jadi karena ini sudah di ujung video, jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye 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 bye, dah lah.